Ini nasi goreng belum ada di dunia ya. Nasinya pokoknya enak banget, nasi gorengnya spesial banget. Ini loh bahan-bahannya, nasi ndok, mojoy, lombok manis, lombok pedas, bawang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Yuk makan. Untuk teman-teman pecinta masakan Indonesia banget atau masakan Hong Kong, silakan disimak cara masak saya nasi goreng mojoy ndok ceplok ini tadi ya teman-teman ya. Oke, let's go aja. Wis, nggak usah nunggu lama-lama, ini ndoknya tak sisihkan dulu, terus tak keprek itu bawang putihnya yang 2 butir tadi, tak iris-iris lombok pedese yang tidak suka disekip aja, terus tak kasih lombok sing mau manis, iku manis seperti senyumanku ya, terus tak tambahin ini mojoy, ini namanya mojoy teman-teman, yang tidak paham tanya aja langsung ya. Setelah siap semuanya, siapkan mie-nya. Setelah agak-agak panas, itu masukkan ndoknya. Namanya juga ndok ceplok, ya kan? Ini caranya kayak gini, teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu mulus, kayak gitu. Mulus, putih, jadi tidak rusak ya kuningnya itu teman-teman. Ini caranya diulek-ulek kayak gitu. Langsung aja ini penggorengan nasinya, bawang putih dimasuknya, terus mojoy dimasuknya, digoreng-goreng sampai wangi, semangi. Pokoknya wangi banget gitu loh teman-teman. Nah seperti ini ya, ini juga ada kering-kering kayak gitu. Masukkan nasinya, pelan-pelan saja, ngudeknya nggak usah buru-buru. Tuh masuknya lombok, lombok yang pedes itu ya teman-teman. Seharusnya lomboknya itu tadi dimasukkan bareng sama bawang putih, tapi takut nyegrak-nyegrak, jadi tak masukkan di tengah-tengah aja. Tak tambahin kecap asin sama penyedap rasa sedikit aja, karena mojo itu rasanya sudah asin-asin, manis-manis gimana gitu. Pokoknya enak banget, jadi ada kenyal-kenyalnya seperti itu. Terakhir saya masukkan yang lombok manis itu loh teman-teman, paprika manis yang kecil yang mungil imut. Nah sekarang bisa dihidangkan seperti ini. Duh, ini rasanya nyus banget tuh kan, harus bersih. Alhamdulillah, lomboknya kuat aku. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai makan, kakek juga sudah waktunya tidur lagi. Jadi aku tadi juga sudah masuk, sudah ini. Gimana teman-teman, sudah makan siang apa belum? Atau mungkin makan malam-malam? Lah yang daerah sana-sana kan jam segini jam malam. Teman-teman bahagia selalu kan? Ya, di Hong Kong musimnya lumayan nggak enak banget. Di badan pun nggak enak ya, terasa nggak enak. Jadi ada hujan tadi, bingung mau jemur bajunya, tapi ini sebentar nggak hujan, tak jemur di luar ini tadi. Jadi kerjaanku hari ini super sibuk teman-teman, super sibuk sampai nggak sempat makan, nggak sempat sarapan, maksudnya nggak sempat sarapan pagi. Oke teman-teman, karena makanku sudah selesai, terima kasih ya yang sudah mengikuti video saya, mengikuti saya sampai selesai, dan nanti dilihat ya di ulasan bagaimana cara masak saya itu seperti apa, dilihat aja videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke, saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mampir di tempat saya ucapkan banyak terima kasih, dan mohon maaf jika saya kurang ini ya, kurang banyak interaksi ya teman-teman. Jadi mohon dimaafkan karena banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan, jadi kadang-kadang teteran gitu ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, bye-bye, sampai ketemu lagi.